Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Farah Family. Pagi hari ini saya masih berada di garasi Pulbis Citra Adilancar ya teman-teman ya. Sambil menunggu Pak Kardi, saya sudah di sini sudah hampir 1,5 jam. Tapi Cak Kardi juga belum kunjung tiba. Mau dipindah nih sasisnya nih. Ini ya sumbunya terlalu jauh dari ruang kemudi ya. Kapan mang kirim karoseri? Ngecat dulu. Oh, mau dicat sasisnya. Iya. Siap-siap, Mas. Mantap. Ya, ini ya. Nampak sekali ya perbedaannya ya. Sumbunya. Lebih panjang yang Hino RK sumbu kedepannya ini. Mercedes-Benz OF1623 ini XPO Haryanto ya teman-teman ya, mesin depan. Kenyal, Mas. Karena nggak ada bodinya ya. Parkir di sini mau dicat dulu nih ya teman-teman ya, mungkin di pelingkut juga karena ada yang berkarat ya. Karena mau dipasang bodi atau baju baru nih teman-teman. Sang profesor datang. Pak Kardi, ini langkah selanjutnya apa ini Pak Kardi? Ini langkah selanjutnya akan naik. Naiknya lagi. Rencana mau memasukkan sasis. Rencana mau memasukkan sasis. Tapi ya. Ini dibersihkan dulu. Langkah selanjutnya mau memasukkan sasis. Was kepala lu Pak Kardi. Masih ada solarnya kayaknya. Tadi juga saya pukul-pukul masih nggak nyaring itu. Tapi kemasukan air atau enggak? Enggak ya. Pak Kardi. Untuk sasisnya ini, untuk ini loh, antara sebelah kiri dan kanan ini sama Mercy gimana nanti?
ini kurang, ini nanti dipotong ini. Dihilang? Iya. Oh. Kayak yang belakang ini. Kayak yang mana? Ini. Oh. Ini kan nanti ini keluar lagi. Iya. Ini mau tak alusin nanti dibikinkan lagi yang. Jadi tetap harus diperlebar lagi ya ini ya? Iya, harus itu. Tapi nggak merusak ini Pak nanti Pak? Apa? Oh, bagasi? Enggak, ini segini nanti. Oh segitu ya. Oke, jadi tidak merusak bagasi ya, walaupun nanti diperlebar untuk tempat dudukan sasisnya, tapi tidak merusak bodi. Dan ini nanti akan dihilangkan oleh Pak Kardi untuk digeser ke pinggir berapa senti Pak? Satu senti. Oh jadi harus kanan kiri oh ya Pak ya, iya. Gesernya ya, nggak bisa satu sisi ya? Nanti pasti kalau dilihat dari luar pasti beda nanti. Beda ya. Banyak yang satu masuk yang satu keluar gitu. Oh, gitu ya. Jadi memang harus iya. Kanan kiri ngurangnya ya, harus seimbang. Kalau orang enggak tahu sih jadi aja, tapi kalau orang yang biasa itu kok banyak yang satu keluar. Nah, gitu. Dan untuk tabung juga dicopot Pak tadi itu Pak? Tabung iya. Copot semua ya. Tromol kok siji. Mana Pak? Oh iya tromolnya. Tromol ini. Kemarin dua? Iya, satu tukang rosok ini ya. Oh. Ini kan ada satu kemarin. Iya. Itu satu. Oh iya. Pak, kalau untuk ruang kemudinya Pak? Ini di sini. Yang mana? Yang ini nggak apa-apa ya, nggak ngerubah ya. Ini enggak merubah ya? Merubah itu. Tetap merubah ya? Iya, ini pasti diambil ini. Yang mana ini? Mm-hmm. Ini diambil. Kurang ya Mas Ajis. Ini munggah meneh iki engko. Iya toh Pak? Iya, harus lolos dari radiator itu. Lolos dari radiator itu ya. Tapi untuk bagasinya ini Pak nanti tingginya setinggi Pak Kardi yang iya, sempit ini. Iya, yang itu harus tinggi. Masalah itu harus lolos lewat. Wah ngeri ini tadi nanti pasti menjulang tinggi, lebih tinggi lagi. Ini aja udah tinggi banget loh teman-teman. Padahal ini udah tinggi banget loh teman-teman. Tapi ya mau gimana lagi, mesinnya juga tinggi. Ngeri nanti kalau memang tingginya harus melewati ini, ngeri. Ini aja saya sama ini aja lebih tinggi ini daripada kepala saya ini ya. Wah, nggak tahu lah nanti apa jadinya ini. Tapi Cak Kardi ya juga sudah ahli ya, jadi ya nggak perlu dikhawatirkan. Dan unit Pak Yanto ini ya, kenapa nggak jalan ini Pak Yanto ini? Pak, ya mari Pak. Iya. Tapi mesinnya belum bisa nyala ya Pak? Mesinnya? Entah ya, nanti coba tanya mekaniknya. Iya ya. Harusnya bisa Bang, kemarin waktu kesini ya bisa Bang. Iya, cuman baterainya ya nggak kuat Pak. Kemarin udah dicoba tapi nggak kuat. Nanti minta tolong Tuhan. Suruh mancing pakai aki yang lainnya. Aki yang lainnya, ada ya di sini Pak ya? Ada. Tolongan. Ini kandungnya nanti biar Cak Kardi aja biar. Iya. Iya Pak, matur nuwun Pak. Kemarin try libur. Bikin pos rendah di kampung. Jadi nggak bisa kan? Ji. Matur nuwun Pak. Gih. Harus banyak merubah ya ini ya. Aduh. Bagasi juga harus di buat tembus. Kanan kiri juga harus
diperlebar lagi ya, karena memang jarak antara sasis ini ya, sasisnya sebelah kanan dan kiri ini lebar ya, lebih lebar dari sasis Hino yang kemarin. Oke lah, doa terbaik untuk semuanya, sehat selalu dan murah rezeki. Dan saya mohon doanya, semoga dalam proses memasukkan sasis ke bawah bodi atau calon bodi bis ALS Nopin 51 nanti diberikan kelancaran ya teman-teman ya. Semoga tidak ada kendala dan lekas bisa terpasang dan lekas bisa menuju ke karoseri untuk dicat dan sebelum tahun baru bisa rilis. Pokoknya doa teman-teman, subscriber semuanya, kami harapkan untuk proses ganti baju ini supaya diberikan kelancaran. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like dan subscribe. Tetap semangat, jangan lupa sholat, berbagi dan berkarya. Dari kota Yogyakarta, berhati nyaman. Horas.